sahabat. Semoga sahabat selalu sehat dimanapun sahabat berada. Nah, edisi kita kali ini kita akan berbagi tutorial lagi membuat PMP, edit foto, jadi video mengikuti beat musik. Nah, di sini untuk audionya kita pakai audionya yaitu yang berjudul Waffin Flag. Nah, ini salah satu request dari sahabat kita. Nah, requestnya memakai satu klip grafis favoritnya, yaitu klip grafis Overline dari aset Kinemasternya. Oke teman-teman, jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Tanpa teman-teman, channel ini tidak ada apa-apanya. Oke teman-teman, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Langkah pertama, silakan teman-teman klik icon plus, aspek rasio 1 banding 1. Nah, langsung aja ke foto teman-teman mau edit. Nah, lalu ke pengaturan, penyuntingan, durasi atur di 0.4. Centang tambahkan satu background foto. Lalu ke pengaturan lagi, penyuntingan durasi atur di 0.3, centang tambahkan 10 background foto. Jika sudah, centang terlebih dahulu. Nah, untuk foto yang pertama, silakan teman-teman tambahkan klip grafisnya. Nah, di sini karena permintaan atau request dari teman-teman satu klip grafis yaitu klip grafis Overline. Nah, masukkan di 08. Nah, di sini silakan teman-teman tambahkan klip grafis Overline di 08 ke semua foto. Oke. Untuk mendapatkan klip grafis ini silakan teman-teman dapatkan di aset Kinemasternya atau dapatkan lainnya. Jika sudah, silakan ke pengaturan lagi, penyuntingan, durasi atur di 2.2, centang tambahkan satu background foto. Nah, oke. Nah, untuk foto ini, silakan teman-teman tambahkan klip grafisnya yang namanya, Overlay. Nah, di 06. Nah, pas di transisi ini silakan teman-teman pergi ke lapisan, lalu pilihnya namanya efek, tambahkan efeknya yang namanya replika adegan. Untuk efeknya dapatkan di aset Kinemasternya. Centang, besarkan efeknya, lalu ke pengaturan, untuk atasnya di 1. Nah, untuk bawahnya ini kasih di angka 3, dan untuk yang ruangnya kasih di 2. Nah, oke, centang. Lalu pangkas efeknya hingga ke foto. Nah, pas di tengah-tengah, silakan teman-teman bagi efeknya. Pangkas bagi di playhead. Dan untuk efek yang kanannya, pilih pengaturan. Untuk yang atasnya ini, kasih di 2. Oke, centang. Nah, pas di transisi ini lagi, silakan teman-teman pergi ke lapisan, lalu efek lagi. Tambahkan efeknya yang namanya pergeseran garis. Nah, oke, centang. Lalu kecilkan efeknya pas di antara kotak-kotaknya foto, teman-teman. Pengaturan. Lalu untuk directionnya kasih di angka 1. Lalu nomornya di angka 1. Dan untuk movement-nya di 0.
Lalu untuk speednya yang kasih di nanti 18. Oke, mirrornya di 0. Oke, centang. Untuk efeknya silakan teman-teman pangkas sama dengan di tengah-tengahnya, pangkas kanan playhead. Oke, nah untuk efeknya duplikat, dan untuk aset duplikatnya geser ke kanan. Nah, paskan di fotonya, lalu untuk duplikatnya satu lagi di kiri, geser ke kiri. Oke, paskan di sesuai fotonya. Oke, centang. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, lalu pas di transisi ini lagi, silakan teman-teman pergi ke lapisan lagi, lalu efek. Tambahkan efeknya yaitu hamparan fokus 2.0. Nah, 2.0 centang. Lalu kecilkan efeknya sesuai dengan foto, satu foto gitu maksudnya. Nah, satu foto atau satu kotak gitu. Oke. Nah, untuk jumlah overlay-nya kasih di 30. Centang. Nah, silakan teman-teman pangkas hingga akhir foto terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman pangkas lagi pas di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Jadi, untuk efek hamparan fokusnya silakan teman-teman pilih menu titik 3, silakan teman-teman duplikat. Taruh di foto kotak yang di bawahnya. Nah, atau pengaturannya kasih di 2, lalu teman-teman duplikat lagi dan taruh ke di atasnya. Oke. Nah, lalu amparan fokus ke kanannya silakan teman-teman pilih nambah pengaturan, untuk perbesarnya kasih di 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk efek yang sebelah kanannya silakan teman-teman perbesar aja hingga full. Nah, silakan teman-teman fullkan efeknya. Oke, centang. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, silakan teman-teman pergi ke lapisan lalu pilih media, tambahkan yang namanya mentahan. Nah, mentahan ini silakan teman-teman pilih menyampur lalu pilih yang layer. Oke, pangkas mentahannya hingga akhir foto. Pilih menu gunting, lalu pangkas ke kanan playhead. Dan untuk mentahnya, silakan teman-teman pindahkan ke belakang. Oke, hingga hasilnya seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, dan untuk audionya silakan dinonaktifkan. Jika sudah, silakan teman-teman pergi ke pengaturan penyuntingan durasi, atur di 0.8. Nah, jika sudah centang, tambahkan satu background foto. Oke, lalu ke pengaturan lagi, penyuntingan durasi atur di 0.7. Centang, tambahkan satu background foto. Lalu ke pengaturan penyuntingan durasi atur di 0.8, lalu tambahkan satu background foto. Lalu ke pengaturan lagi, penyuntingan durasi atur di 0.6. Centang, tambahkan satu background foto. Lalu pengaturan penyuntingan durasi atur di 0.8 lagi, centang, tambahkan satu background foto. Nah, centang terlebih dahulu. Untuk foto pertama silakan teman-teman tambahkan klip grafisnya yang namanya overline. Untuk foto pertama silakan teman-teman tambahkan klip grafisnya overline di 0.04. Lalu untuk foto yang kedua, tambahkan klip grafisnya overline di 0.03. Lalu untuk foto yang ketiganya, tambahkan klip grafisnya overline di
Nah, di 03. Dan selanjutnya klip grafisnya overland di 01. 1. Lalu untuk foto yang terakhir, tambahkan klip grafisnya overland di 03. Oke, centang. Nah, jika sudah silakan teman-teman pergi ke keluar dulu dari project ini, buat project baru, klik icon plus, aspek rasio 1 banding 1. Oke, langsung aja ke pengaturan, penyuntingan, durasi atur di 0.7. Jika sudah centang, tambahkan satu background foto. Lalu ke pengaturan, penyuntingan, durasi atur di 0.8. Centang, tambahkan satu background foto. Ke pengaturan, penyuntingan, durasi atur di 0.5. Centang, tambahkan satu background foto. Lalu ke pengaturan, penyuntingan, durasi atur di 0.8 lagi. Centang, tambahkan satu background foto. Jika sudah, centang terlebih dahulu. Nah, perbesar tandanya. Untuk foto yang pertama, tambahkan klip grafisnya yang namanya, nah, overline. Kategorinya tambahkan di 04. Dan untuk foto yang kedua, tambahkan klip grafisnya overline 03. Lalu untuk foto yang ketiga, tambahkan klip grafisnya overline di 01. Dan untuk foto yang terakhir, tambahkan klip grafisnya overline di 03. Oke, centang. Nah, pergi ke lapisan lalu media, tambahkan yang namanya mentahan warna-warninya. Untuk mentahnya silakan teman-teman dapatkan di link deskripsi. Besarkan mentahnya, lalu pilih menu menyampur, cahaya lembut. Oke, pangkas mentahnya hingga akhir foto. Nah, pas di sini silakan teman-teman ekspor dan simpan projectnya. Nah, jika sudah silakan teman-teman pergi ke project yang ada audionya atau ada musiknya. Silakan teman-teman pergi ke media. Lalu tambahkan hasil eksporannya hingga akhir audio teman-teman. Silakan teman-teman tambahkan hingga akhir audio. Nah, pas di transisi ini silakan teman-teman tambahkan yang namanya quotes. Nah, untuk penambahan quotes ini silakan teman-teman, untuk penambahannya teman-teman sudah paham dan mengerti. Oke, kita percepat teman-teman. Dan pas di transisi ini juga silakan teman-teman tambahkan yang namanya watermark atau logonya. Nah, oke teman-teman, untuk tutorialnya sudah selesai. Jika ada yang belum paham atau salah atau belum mengerti dengan penjelasan admin, silakan teman-teman komen aja di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.